그렇게 착각하고 있어. 네 생각엔 왕자, 내 생각엔 왕자. Pada saat kita tenang, anak tiga kali tenang. Pada saat kita senang, anak tiga kali senang. Tapi pada saat kita risau, anak tiga kali risau. Pada saat kita jengkel, anak tiga kali jengkel. Itu hubungan antara ibu dan anak yang luar biasa sinyalnya. Kalau dengan bapaknya gimana? Satu kali. Jadi misalnya gini, seorang istri di rumah, dia senang, maka suaminya satu kali senang, anaknya tiga kali senang. Seorang istri dan ibu di rumah galau, suaminya ikut satu kali galau, anaknya tiga kali galau. Maka betul-betullah perempuan yang harus banyak belajar untuk men-setting pikiran dan perasaannya dan untuk menggantikan emosi yang negatif ke positif. Ya, caranya gimana Bu Aisyah? Tarik nafas, banyak istighfar. Insya Allah. Langsung itu bahagia deh. Ya. Terima kasih Bunda Aisyah. Ya, ada pesan terakhir untuk ayah dan bunda yang hadir di sini? Satu, dua. Bunda Ani. Adakah pesan terakhir dari Bunda Aisyah untuk ayah bunda yang di sini? Oh ya, ya. Tadi yang saya sudah sampaikan, maka seorang ibu, kenapa orang ibu itu yang lebih banyak seminar, lebih banyak ikut taklim? Karena kalau ibunya tenang, maka satu rumah ikut tenang. Bahkan anak tiga kali tenang. Ya, jadilah ibu yang bahagia, tenang, dan senang. Ya, insya Allah. Terima kasih. Aku tulus. Berikut ini adalah ciri-ciri orang tua yang akan kehilangan rasa hormat dari anaknya. Yang pertama, tidak peduli dengan minat anaknya. Yang kedua, sering membentak untuk mengatur. Yang ketiga, sering memukul anaknya. Nomor 4, meskipun mampu secara ekonomi tetapi lebih memilih mengalihkan tugas pengasuhan ke orang lain. Nomor 5, sering menghina anaknya. Yang keenam, tidak menghormati hubungan pernikahan atau si anak tahu kalau orang tuanya berselingkuh. Ketujuh, lebih mengutamakan pekerjaan dibanding anaknya. Kedelapan, orang tua terlalu memanjakan anaknya. Silakan follow untuk informasi selanjutnya. Tidak pernah hadir di dalam rumah, absen ayah dari rumah buat anak laki-laki itu mencetuskan satu nakal, dua agresif, ya, tiga akan kena narkoba, empat seks bebas. Buat anak perempuan, depresi, seks bebas. Jangan main-main tidak kehadiran ayah. Makanya kenapa keluarga kita empuk banget jadi sasaran tembak, karena mereka sudah pelajari bagaimana kita mengasuh anak. Kemudian anak perempuan kok nurut sama ayah ya? Itu tadi. Bawah sadarnya anak perempuan, dia mau dekat sama ayahnya karena ingin dilindungi. Karena hipotalamusnya bapaknya kan lebih lebar dari kita. Ya kan? Nah, satu lagi, perempuan kalau ngomong kan banyak. Mungkin ayah bunda, bapak ibu guru pernah dengar modul kami tentang perempuan ngomongnya 20.000 kata per hari, laki-laki 7.000. Ya. Nah, anak kita perempuan juga 20.000. Kalau dia ngobrol sama kita, sama ibunya, antara 20.000 sama 20.000, ini saingan ngomong ini. Makanya anak perempuan merasa, aduh, saya nggak bakal didengerin.
Itulah makanya dia lebih senang ngomong sama ayahnya. Karena ayah ngomongnya sedikit. Ya. Jadi dia merasa saya lebih banyak ngomong, ayah saya dengerin kan gitu. Itu alasan kedua, ya. Tapi alasan pertama itu tadi merasa dia terlindungi. Nah, kebalikannya anak laki-laki yang dekat sama ibu. Kenapa? Anak laki-laki enggak banyak ngomong. Jadi kalau ibunya curhat, anak laki-laki memperhatikan dan anak laki-laki melindungi ibunya karena hipotalamus yang lebar tadi gitu. Cuman itu tadi, kalau misalnya ibu punya anak perempuan, tiga orang perempuan semua, tiga-tiganya dekat sama ayahnya ya. Kalau gitu tambah satu lagi, Bu. Masih bisa mungkin. Ya. Laki-laki senang ya, apa ya istilahnya ya. Oh, saya dibutuhkan oleh istri saya. Termasuk uang. Ya. Dulu saya, karena saya punya uang, karena kerja, gak pernah minta sama suami. Karena menganggap saya kan mandiri, jadi saya gak usah susah-susah minta. Ternyata itu salah. Penelitian tahun 2010 di University California San Francisco oleh Dr. Luan Brizendin mengatakan bahwa ya suami senang kalau istrinya minta uang. Ibu yang minta uang sama suami, ada Bu? Teruskan. Tapi dengan cara yang manja. Ya. Saya dulu enggak pernah minta uang. Apa kata suami saya sama sahabatnya? Sebelum saya tahu penelitian ya. Uang saya mah enggak laku katanya. Uang saya gak laku sama istri saya. Gak laku. Itu tersinggung rupanya. Setelah tahun 2010, astagfirullahaladzim, saya minta maaf. Ya Allah, maaf ya. Maaf apa, pokoknya minta maaf. Nih, lihat nih. Cara memuaskan seorang wanita setiap waktu. Jadi wanita tuh ingin diginikan dulu nih, Bu. Dengerin. Dibelai. Dipuji. Kasih kemanjaan. Senangkan hatinya. Berikan aroma. Berikan pijatan. Perbaiki sesuatu barangnya, barangkali HP-nya rusak. Kadang empati, kasih empati dulu. Perempuan senang juga kalau yang punya bakat nyanyi, dinyanyi-nyanyiin, disanjung, didukung, kasih makanan, kasih ketenangan, ya, kasih humor, ketentraman, rangsangan, bujukan, dekapan, iya. Dan perempuan maunya tidak dilihat kelebihan lemaknya. Timangan, semangat, kedamaian, perlindungan, maunya ditelepon. Kalau sehari itu barangkali 3 kali telepon mau tuh dengan rela malam berhubungan. Hiburan, kasih pesona, dibawakan bebannya. Fuh. Ya, apalagi tuh? Bantuan, daya tarik, perhatian, kepercayaan, pembelaan, kasih pakaian, dibanggakan. Kesucian, pengakuan, pelukan, kerelaan mati baginya. Aku rela mati untukmu, Umi. Syaduh. Godaan. Gada-gadain, tenang tuh, apa sih? Ya, rasa syukur, memimpikannya, ya kita kepengen suami, ibu, aku mimpi kamu loh, dituruti kehendaknya, diidamkan, dipuji, ini kemauan kita. Kalau ini kita dapat, ya nggak semua sih, ya, barang 2, barang 3, barang 4, mau dengan rela kita hubungan intim. Ini yang tadi saya bilang kita butuh ketegangan dari sepanjang itu. Tapi laki-laki kan bukan begitu. Ya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Cara memuaskan seorang pria setiap waktu, bagaimana caranya? Hanya satu, dekati dirinya tanpa busana. Selesai. Kita perempuan berapa, Bu? Siapa yang mau hitung? Ibu hitunginnya tolong deh. Saya gak mau ngitung. Ratusan. Ya Allah. Ya. Iya. Ini aslinya. Tapi karena kita ada tuntunan Islam, kalau kita berhubungan kita pakai selimut. Ya. Untuk apa? Ya supaya lebih santun. Sama kalau udah umur 50 mah dingin. Ya iyalah. Kalau bisa pakai daster, pakai daster. Tapi kebutuhan pria ini, ya. Lanjut. Supaya jatuh cinta berulang tiap hari, itu tadi. Nanti pas tidur, kan suami tidur duluan ya. Nah, Teh Riana pas lihat wajah suami langsung bilang, ya Allah, inilah suamiku, jembatan surgaku. Hambatan hatiku, dan dia yang tertulis di Lauh Mahfudz. Itu nanti hormon cinta keluar dari kelenjar pituitari Teh Riana. Itu yang tambah cinta, jatuh cinta berulang setiap hari. Gampang atuh. Ya.
Tapi pas suami tidur terus kita ngedumel, ini dia nih laki-laki yang bikin saya empat setiap hari. Maka yang keluar hormon stres yang dari pinggang tadi, itulah sakit pinggang. Ya, jadi sekali lagi mudah menjalankan rumah tangga ini. Kalau kita sudah berumah tangga berarti agama kita lengkap. Kalau masih belum berumah tangga, agama baru jalan separuh, belum banyak yang diurus. Bonbon Remix.